uang gue ora perlu wedi, ora perlu duwe rasa wedi, rasa gelisah, rasa kuatir. Amarga nek rasa kuwi diterus-terusake iku bahaya, bahayane amarga rasa kuwi bakal ngundang ora percaya karo kodok lan kodare teko Gusti Allah. Aku iki biyen ya sebagai manungsa ya duwe rasa wedi, duwe rasa gelisah, duwe kepikiran sing liyane. Tapi aku terus belajar untuk tak lawan ya. Rasa-rasa wedi, rasa-rasa gelisah itu terus tak lawan. Nah, dan terus-terus ya bahaya. Sebab lah kuwi terus-terus nih awake dhewe sing manungsa iki akan ora percaya karo kodho lan kodare nang Gusti Allah. Sing penting kan awake dhewe berusaha, berdoa. Ya, hasil akhir wis ditentokne kali Gusti Allah. Ya, kaya aku ini dengan berbagai macam aktivitas, ya kadang nyopir, kadang ya mikir, kadang ya dikir ya. Sebagian wong nyeluk aku ya Gus, Gusket ya, karena aku yang ngurusi pondok pesantren. Kadang ya nyopir ya, ya golek donya, ya golek akhirat ya. Permasalahane akeh, ning dalan macet, ning teko pondok ya ana santri sing nakal. Awalnya aku ya duwe rasa wedi, rasa gelisah, tapi kira-kira akhirnya ya wis tak iku wae. Akhirnya tak lawan, bene ora ganggu pikiranku. Tetap berusaha, tetap berdoa bahwa kabeh kuwi wis ana garis dhewe-dhewe. Dan Gusti Allah pun ngendika bahwa itu termasuk kodok dan kota. Sugeng sonten saking kula Gus Kit, khusus untuk No Sembro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.